begitu setelah semua venue selesai, kita mempersiapkan kebutuhan, kita koordinasikan dengan PB PON, PB PON Papua, bidang peralatan dan arena untuk mempersiapkan seluruh venue dengan baik. Venue-venue semua kita memperindah melalui bidang arena, yaitu overlay seperti kita saksikan bersama. Semua venue tertata baik dan kalau dibilang cantik, wah, itu berkat kerjasama dari bidang arena. Nah, setelah itu masuk di pelaksanaan pertandingan. Itu semua akan disiapkan oleh Panpel, panitia pelaksana dan bidang pertandingan, kolaborasi, sinergi dan koordinasi di situ, sehingga jalannya pertandingan seperti kita saksikan bersama sampai saat ini. Masih ada beberapa cabur yang bisa menyelesaikan pada akhir nanti dari semua kegiatan pertandingan ini. Akan yang paling terakhir itu nanti ditutup oleh basket 3x3 pada di jadwal jam 7.45, dan apabila itu sudah selesai, semua kegiatan sudah bisa kita kirim untuk pelaksanaan PON itu di bidang pertandingan. Tetapi beberapa bidang masih akan terus mengerjakan hal-hal lain, contohnya dampak lingkungan harus menyelesaikan terakhir seluruh venue dalam keadaan bersih, dan bersama bidang arena dengan satgas yang ada, kita akan menuntaskan semua kegiatan di lapangan. Venue itu saat kita pakai, kita menerimanya dalam keadaan bersih, dikembalikan juga dalam keadaan seperti semula, seperti itu. Itu persiapan-persiapan kita, gitu juga di beberapa bidang. Bidang 3 itu ada konsumsi, ada transportasi. Transportasi kita dibantu oleh Kementerian Perhubungan, ada 56 bis, itu sudah 67 bis. Nah, itu semua sudah kita pergunakan dan itu sangat membantu distribusi kebutuhan transportasi selama penyelenggaraan kegiatan kita. Bisa kita bayangkan kalau kontribusi itu tidak ada, sangat sulit situasi seperti ini. Nah, kehadiran pelayanan dari bis-bis yang didatangkan itu sangat membantu, sehingga penggunaan kendaraan kecil juga kita tidak terlalu sulit, tapi kadang-kadang juga susah untuk kita mendapatkan. Tapi selama ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Dari seluruh kegiatan ini, kita puncaknya ada di tanggal 3 sampai tanggal 10. Artinya itu situasi yang membuat kita tidak tenang, karena berbagai kebutuhan di bidang 3 macam akomodasi, kita harus tarik, bongkar, pasang, seperti itu. Meeting yang dari awal bisa saja situasional akan berubah kondisi di lapangan. Nah, karena begitu juga kebutuhan akomodasi ini kita disibukkan karena ada penambahan panpel yang tiba-tiba panpel yang dari luar, ya, dari luar Timika juga agak membengkak, sehingga dari perencanaan awal kita agak susah untuk mendistribusikan, mapping semua kebutuhan-kebutuhan akomodasi. Tapi kita bersyukur atas semua sinergi koordinasi kita dengan bidang-bidang yang ada, dan dibantu juga oleh Panwasra, dan kita berkoordinasi. Jadi kebutuhan ini mengalir. Kalau kita belum respon secara cepat dari bidang yang ada, mereka otomatis naik ke sekretaris atau ketua harian.
Kalau kita lagi belum ada solusi, mereka naik lagi terus ke Panwasa. Seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang dari Panwasa langsung turun ke kita. Tapi kita mampu menyelesaikan itu semua. Berkaitan dengan hal-hal lain di bidang tiga, itu ada kesehatan, nanti sudah hadir Kepala Dinas Kesehatan merangkap Koordinator Kesehatan akan menjelaskan secara rinci. Dari bidang keamanan, saya coba berbagi informasi dengan teman-teman panpel di klaster lain. Nah, berkaitan dengan keamanan yang sangat respon terhadap keamanan dan menjaga pertandingan dari sebelum bertanding, persiapan, dan pada saat bertanding dan sesudah bertanding di klaster Mimika ini yang kelihatan lebih sigap. Lebih sigap semua titik pada saat bertugas, semua mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, itu yang kita memberikan apresiasi pada keamanan. Mudah-mudahan sampai sebentar jam 9 malam di arena pertandingan tidak ada apa-apa. Ini kita berikan apresiasi karena dengan kesigapan itu hal-hal yang kemungkinan akan menjadi potensi ketidakpuasan pada saat pertandingan itu bisa diatasi. Begitu juga secara keseluruhan berkaitan dengan para akomodasi, para atlet, ofisial dan tamu yang lain. Mungkin ada tapi saya tidak dengar, tapi sampai hari ini kalau kecopetan atau lain-lain, apakah teman-teman media pernah tahu atau tidak, sampai saat ini tidak. Sampai yang saat saya berbicara, mudah-mudahan lupa. Biasanya di kegiatan-kegiatan lain itu, event seperti ini, itu banyak ada yang diambil barangnya, ada kehilangan di venue dan lain-lain. Ya, saya bersyukur di klaster Mimika sampai saat kita konfirmasi ini tidak ada. Mudah-mudahan akan selesai dan para kontingen di sisa berapa hari ini sambil menunggu jadwal perkembangan yang padat, mungkin mereka bisa menyelesaikan. Ya, kita bisa menjaga ya, menjaga stabilitas ini sehingga tidak ada hal-hal yang mencoreng penyelenggaraan kita di klaster Mimika. Kalau kekurangan pasti ada dalam kepanitiaan karena kita tidak bisa maksimal kerja. Kalau ada ketidakpuasan itu pasti ada karena kesempurnaan dari Tuhan yang punya gitu. Di beberapa ini dalam pelayanan tentu di konsumsi juga ada kekurangan. Ada sampai menonjol, tapi kita bisa berusaha meredam itu, kita bisa melakukan pelayanan maksimal. Contohnya di kemarin, kita ada perubahan sistem manajemen dari KUK, masak dari penyedia jasa konsumsi. Nah itu ada pelayanan yang terganggu, sopir bis itu mereka tidak makan dari siang sampai malam. Tapi kita bisa atasi itu secepatnya. Saya dengan koordinator transportasi kita respon di secepatnya. Kondisi itu sampai jam 7 dan 8 malam kita bisa solving itu. Masalah itu kita selesaikan dengan cara kita, artinya ya kita siapkan makanan yang dapat kita siapkan secepatnya dan itu bisa teratasi dengan baik. Itu ada hal kekurangan seperti itu tadi seperti disampaikan juga oleh Panwasra. Kalau begitu biasa langsung kita koordinasi, kita menuju di spot di TKP, apa yang harus kita selesaikan kita kerja dengan cepat dengan kebutuhan akomodasi yang padat pada tanggal 3 mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 10
memang ada beberapa pemindahan-pemindahan dan berkaitan dengan akomodasi non-hotel. Tapi itu kita bisa kolaborasi di lapangan, kita bisa sinergikan, kita bisa selesaikan. Dari testimoni kita dengan ketua-ketua kontingen, mereka semua menyampaikan puas, tapi puasnya itu disampaikan pada saat kita interaktif. Tapi dalam hati saya pikir pasti ada yang tidak puas. Tapi apa yang terucap itu yang saya pegang seperti itu. Karena saya sudah sampaikan, kita tidak bisa memberikan kepuasan kepada semua orang karena ini berkaitan dengan manusia. Itu kalau barang kita bisa atur, manusia agak sulit. Berkaitan dengan berjalannya semua lini dalam pelayanan kita, memang di koordinasi kita pada saat rapat itu beberapa waktu semua teman-teman menyampaikan, bapak-bapak dan ibu koordinator di kepanitiaan semua merasa seperti ini ya, kita mampu tidak untuk melaksanakan kegiatan itu. Semua pesimis, tetapi saya selalu di dalam pertemuan saya sampaikan ini sistem. Jadi masing-masing bidang kita koordinasi di bidang kita. Kita pastikan tugas tanggung jawab kita bisa berjalan dengan baik. Ketika kita sudah bekerja di situ maksimal, kita akan mengerucut pada pelaksanaan pertandingan. Nah, nanti kita akan lihat, kita tidak akan sadar, kita akan masuk kepada titik penyelenggaraan event salah satu cabang. Semua bidang kerja saja. Nanti kita akan ketemu di sana. Nah, begitu itu kita lakukan, kita kolaborasi, sinergi, dan koordinasi tadi. Nah, ketika pertandingan itu sudah berjalan, satu pertandingan selesai, disitulah baru terlihat. Oh, ternyata kita mampu menyelesaikan event ini. Satu cabur selesai, masuk lagi ke cabur berikutnya, cabur berikutnya. Nah, di situ baru kita tahu bahwa itu sistem sedang jalan. Sistem semua bergerak untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab masing-masing bidang itu. Nanti kita akan lihat sebentar malam di Great Street. Mungkin itu jadwal yang paling terakhir. Teman-teman juga kita bisa lihat di sana. Itulah titik terakhir kita dalam pelaksanaan pertandingan. Seperti itu kinerja kita dari sistem yang kita terapkan. Kesuksesan kita di klaster Mimika ini memang kita melakukan pelayanan dari mulai tanggal 27 sampai ini, sampai nanti tanggal 15, dan masih ada beberapa pekerjaan lagi pengantaran kepada semua kontingen untuk balik. Mudah-mudahan tanggal 18 semua sudah bisa teratasi. Juga Panwasra juga akan kembali ke Jakarta. Pak Gadang, tanggal berapa? 17. Nah, tanggal 17, seperti itu. Memang flight semua penuh dengan kita di klaster Mimika ini. Nanti coba kita koordinasikan lagi dengan pihak-pihak penerbangan apa ada penambahan atau tidak. Supaya jangan terlalu lama di Mimika. Karena tetap itu masih akan menjadi monitor kita di panitia ya. Kita dari data yang ada, kita hampir dari tamu VIP sampai dengan Dewan Hakim Juri Panwasra, kita itu hampir ada 588. Terus atlet ofisial 3.441. Dan
panitia Super Bepon, SDM pendukung relawan, semua jadi total kita itu hampir 9.346. Ini sebenarnya data yang belum ini, tetapi kisarannya kita ada di situ karena relawan dari data ini ada 4.100 yang kita pakai. Ini semua dalam pelayanan, totalnya ada 9.346. Kita melakukan pelayanan mulai dari tanggal 27 pertandingan H-2 berarti 25 sampai tanggal 15 H+2 itu tanggal 17, ya mungkin masih ada juga itu sisa 18. Itu kepanitiaan Super Bepon, kita coba bersinergi, kolaborasi, koordinasi untuk menyelesaikan tugas masing-masing. Di bidang satu berkaitan dengan pertandingan, semua bidang di situ ada bidang pertandingan, arena, UPP, mereka sudah menyelesaikan tugasnya nanti sebentar malam. Terus bidang dua TIK, pemasaran, itu semua mereka lakukan di pra sebelum ini dan sambil berjalan juga masih tetap. Dan bidang SDM masih akan menyelesaikan tugas-tugasnya nanti setelah ini karena harus mengurus relawan lagi yang sekian banyak itu. Bidang tiga, transportasi, konsumsi, keamanan, kesehatan, dan nanti mereka akan menyelesaikan tugasnya. Kesehatan masih akan melakukan PCR lagi terus. Transportasi nanti ada beberapa bis yang harus kita kembalikan lagi ke daerah asalnya, karena itu kita sewa ya, kita sewa dari kementerian. Di bidang 4 ada sarana, prasarana, dampak lingkungan juga kan, menyelesaikan beberapa tugas lagi setelah pasca penyelenggaraan ini. Kita masih tunggu beberapa hari lagi untuk menyelesaikan semua dari dampak lingkungan yang ada, sampah-sampah dan lain-lain. Seperti itu, kita juga ada acara terakhir pada tanggal 15 nanti. Namanya, ini kan sebenarnya acaranya Gebiar Pon, tapi waktu itu kan mau dilaksanakan sebelumnya, sebelum penyelenggaraan PON, tapi karena situasinya begini, pada saat itu kita belum ada kesepakatan apakah PON diselenggarakan dengan penonton atau tidak, karena masih situasi PPKM, sehingga masih dipertimbangkan. Nah, Merauke melaksanakan pada saat sebelum PON, peralatan mereka tiba di Timika dan mereka rencanakan tanggal 10. Tapi saya menyampaikan tidak bisa kita tanggal 10 karena kita panitia semua lagi sibuk. Nah, disepakati oleh ketua umum kita menyelenggarakan pada tanggal 13. Jadi ibaratnya itu sekalian penutupan. Penutupan dari semua kegiatan kita, nanti Panwaslu juga masih ada, bisa ikut sama-sama. Jadi biar PON 2021 acara penutupan klaster Mimika. Nanti undangannya kita berikan juga teman-teman semua. Jadi kita mengakhiri semua kegiatan kita di klaster Mimika dengan kita mengikuti juga acara penutupan. Pada saat live itu nanti kita akan memberikan waktu untuk ketika Wakil Presiden menyampaikan pidato dan menutup, kita akan ikuti secara saksama melalui videotron yang ada sana ada dua, kita akan ikuti itu semua secara bersama-sama sampai acara penutupan itu, pidato dan penutupan selesai, kita akan melanjutkan lagi dengan acara
yang sudah disiapkan. Jadi kita mengakhiri semua kegiatan itu dengan happy ending di klaster Amerika, dan semua ini mengalir sebenarnya, mengalir sehingga kita mendapat kesempatan yang momen yang tepat buat kita. Ini juga ada kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapat. Pertama, tanggal 8 Oktober kemarin Mimika ulang tahun yang ke-25, itu juga kita dapat. Besok acara penutupan tanggal 15 juga ada momen juga yang kita dapat, yaitu Ketua Umum Pak Bupati ulang tahun juga besok. Jadi ini apa, saya pikir kesuksesan ini juga merupakan bagian dari kesuksesan masyarakat Timika. Dan dedikasi yang tinggi yang disiapkan oleh, yang diberikan oleh masyarakat Timika, kita bisa saksikan semua bagaimana kolaborasi masyarakat di semua ini itu bisa berjalan dengan baik. Beberapa ini selalu saya sampaikan ke Ketua Umum bahwa dari kepanitiaan saja kita bekerja itu maksimal. Dari pagi sampai malam, semua kita tidak kenal waktu. Waktu yang diberikan pada saat pon di seluruh panitia, itu waktu memang dedikasinya untuk penyelenggaraan pon. Kalau kita di sekretariat sana, banyak sekali mobil, hilir mudik semua. Dari sisi itu saja kita bisa lihat bagaimana perjuangan dari teman-teman panitia, termasuk relawan. Mereka mengeluarkan pembiayaan pembiayaan ya, tidak kita tahu. Dari sisi itu saja kita bisa lihat perjuangan semua panitia untuk mensukseskan pon ini. Nah, begitu juga dengan masyarakat semua. Multi efeknya juga cukup besar. Nah, itu perlu kajian-kajian lagi. Jadi kesuksesan panitia PBPU Sub Mimika itu merupakan kesuksesan masyarakat Mimika dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh negara untuk menyelenggarakan PON 20 tahun 2021. Terima kasih.